Assalamualaikum. Ini saya cuci daging, bersihkan. Dan kita selawat je, kita nak salai daging. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan ya. Kita boleh bubur garam sikit lah. Ya, beginilah kita iris daging. Daging ni daging batang pinang. Nipis-nipis. Supaya mudah lah. Bila kita salai tu kan, dia cepat kering lah. Beginilah caranya. Kita buka api ya. Kita tunggu waktu menyalai daging ni tadi. Okey. Salai daging tadi. Ni salai daging tadi. Kita balik-balikkanlah. Begini. Kita balikkan lagi. Balikkan lagi. Sehinggalah dikering nanti. Kembali lagi. Pusing lagi ya. Kita pusing-pusing lagi. Ya, daging salai kita dah siap. Mana lepas ni kita boleh masak. Masak daging salai. Okey. Ya, bahan-bahannya bawang kecil, bawang putih, halia, kunyit hidup, cili padi, pula dalam 11 ulas ke ya. Lepas tu asam keping dan ini serai. Tumbuk semua ni. Okey. Ini daging yang dah siap. Nak dijegang. Kita masukkan cili. Semua tadi bahan-bahan tadi yang telah ditumbuk. Begitu. Dan kita masukkan serai yang telah dititik. Itu juga ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita masuk santan. Kita dah masukkan santan. Kemudian kita tutup ya, sebab kita campurkan tadi ni daging salai dan ambil kentang, bagi dia empuk lah ya. Kita tutup. Sampai dia ubi kentang empuk. Bubuh sedikit. Bubuh sedikit garam ya. Ya, cantik ya. Yang mendidihnya. Masih lagi mendidih. Belum berapa empuk lagi. Kemudian kita masukkan asam keping. Kaku. Bubuh sekejap lagi. Ubi kentang empuk. Okay. Kita buka. Okay. Dah empuk eh. Dah boleh. Dah masak dah. Kita masukkan pati sikit lagi. Okay. Sekali melegak cukup. Boleh tutup api. Ya, lauk daging salai campur dengan
Ubi kentang tadi dah siap, dah boleh dimakan. So, sedap bila rasa garamnya, lemaknya, asamnya, mentua lalu pun tak nampak. So, jemputlah makan. Sila ya, sila like, share dan subscribe. Banyak lagi yang kita nak masukkan nanti. Assalamualaikum. Jumpa lagi.